Selamat malam, Power People. Baik lagi, ketemu lagi kita bareng saya Richie Wirjan di Proto Inspira Bidang Talk bersama dua narasumber saya, ada Pak Budi dan ada Mas Dudo di sini. Kita udah mau sampai ke penghujung acara. Dan di sesi ini, sesi pertanyaan udah saya tutup ya, yang udah ngirim pertanyaan maaf. Kita udah kumpulin beberapa dan saya akan langsung lemparkan saja pertanyaannya ke kedua narasumber saya malam hari ini. Yang pertama, ini pertanyaannya saya lemparin ke Mas Dudo dulu deh. Mas Dudo, okay. Ini pertanyaan dari Ali di Pekanbaru. Kenapa penting pembukuan? Apakah cuma sebatas catat-mencatat? Oh, saya ganti deh. Ini saya lemparnya ke Pak Budi dulu aja deh, Pak Budi. Karena tadi Pak Budi terakhir jawabnya pendek soalnya. Saya cuma main Indonesia Sejahtera. Jadi saya pengen jawaban yang panjang, Pak, sekarang. Gimana, Pak? Kenapa penting pembukuan? Apakah cuma sebatas catat-mencatat aja? Oke, terima kasih, Mas Budi. Dengan La Mikro ini, kita ingin masyarakat pelaku usaha mikro itu tahu posisi. Tahu posisi? Posisi dia. Oke. Dia usaha untung atau tidak, kalaupun untung-untungnya berapa. Ya. Jangan sampai seperti yang sudah disampaikan Mas Ludo tadi bahwa dari uji coba itu ternyata banyak yang rugi. Artinya usaha itu kan sudah tidak apa visible kan gitu. Betul. Dengan dia tahu posisi itu, di selanjutnya dia akan laporan ini menjadi kerangka acuan untuk membuat forecast atau membuat perencanaan usaha. Dia bisa pengembangan usaha, bisa diversifikasi mungkin, yeah. Atau misalnya dia mencari produk yang lebih murah, yeah. Sehingga terjadi efisiensi di usahanya, sehingga yeah. Dia bisa mengambil keputusan yang lebih menguntungkan daripada usahanya. Oke, okay. Alright, thank you Pak Budi udah menjawab. Saya mau berikan pertanyaan ini dari Bagus di Yogyakarta untuk Mas Dudo. Keuangan itu penting, tapi suka kelupaan. Apakah ada saran? Thank you, Bagus. Mungkin Mas Dudo bisa jawab. Suka lupa. Ya, di sini juga memang di apa, kalau lupa ya jangan lupa kan, setiap hari itu setiap sarannya itu setiap malam ya. Biasakan mencatatlah apa yang terjadi satu hari, itu lebih baik ya. Yeah. Malam itu pasti, oh ini apa-apa aja yang kita lakukan satu hari sebelum tidur. Bukukanlah 1-2 transaksi yang diingat gitu ya. Oke. Okay. Kalau nggak bisa pas transaksi kita bukukan, pasti malam buka aplikasinya, catat dulu, baru tidur. Oke. Okay. Gitu. Dan ini kalau saya boleh tambahin juga nih, saya selipin nih ya. Ini bukan saya ngomong, tapi ini ada nitip masukan nih Mas, ini dari Lili di Jateng, di Temanggung. Lili bilang, saya pengguna La Mikro, wow banget, membantu saya sebagai UKM. Betul ya? Jadi, terima kasih Mbak Lili. Tuh, Mbak Lili udah kasih tahu. Ya. Jadi, kamu mau nunggu apa lagi, Power People? Kalau kamu bisa, download langsung, buka Android-nya, cari La Mikro, LAMIKRO. Oke, dan abis nih, kita akan ke sesi yang terakhir, jadi jangan kemana-mana karena ada pesan penting dari Pak Budi dan juga tentunya beberapa pesan penting juga sih dari Mas Rudo tentunya. Jangan kemana-mana, tetap bareng saya Richie Wijan di Proto Inspira With yang untuk.